Syekh Siti Jenar dihukum mati karena mengatakan dirinya adalah Tuhan. Jika kita membuka lagi lembaran sejarah terutama pada bab penyebaran agama Islam di Indonesia, pasti akan menemukan sebuah nama yang bisa dibilang sebagai tokoh kontroversial. Sosok satu ini awalnya dikenal sebagai penyebar Islam, namun ia melakukan kesalahan besar dan akhirnya harus dijatuhi hukuman mati. Kamu tentu tahu siapa tokoh yang hidup sezaman dengan para Wali Songo ini. Ya, ia adalah Syekh Siti Jenar atau yang dipanggil juga dengan Syekh Lemah Abang. Sosok satu ini selama beradab-abad selalu lekat dengan kontroversi. Hal tersebut tak lain ajarannya soal Manunggaling Kawula Gusti yang dianggap sangat menyesatkan oleh para wali. Manunggaling Kawula Gusti adalah sebuah ajaran yang menekankan soal penyatuan Tuhan dengan hambanya. Dalam konteksnya, Syekh Siti Jenar menganggap dirinya Tuhan dan sebaliknya. Bagi Wali Songo tentu ini adalah hal yang mengerikan untuk diketahui masyarakat dan berpotensi menimbulkan kesesatan massal. Para wali pun tak punya pilihan selain mengeksekusi Syekh Siti Jenar agar ajaran sesatnya tidak menyebar meluas dan merusak akidah. Kematian ini sendiri mengingatkan banyak orang tentang Al-Halaji yang juga dieksekusi karena ajarannya yang mirip-mirip dengan Syekh Siti Jenar. Siapa Syekh Siti Jenar? Soal asal-usul Syekh Siti Jenar, hal tersebut adalah sesuatu yang masih samar hingga hari ini. Tidak benar-benar diketahui dari mana asal Seng Sufi ini, tapi yang jelas ia tidak lahir di Indonesia. Syekh Siti Jenar diperkirakan berasal dari Timur Tengah, entah Baghdad atau Persia. Kemudian datang ke Jawa, tepatnya di Jepara, untuk mengajarkan Islam. Soal keluarga dan keturunan Syekh Siti Jenar, tak pernah diketahui dengan jelas siapa mereka. Namun, soal ayah, ada yang mengatakan jika Syekh Siti Jenar berbapak seorang wali. Bahkan kalau bicara garis keturunan, Syekh Siti Jenar ternyata masuk dalam nasab Nabi Muhammad melalui jalur Imam Husain. Tapi, soal itu ada baiknya dikaji lebih lanjut. Ajaran menghebohkan Syekh Siti Jenar. Hampir semua literatur yang pernah menuliskan cerita Syekh Siti Jenar, sepakat soal Seng Sufi yang memang dikatakan mengajarkan aliran sesat. Manunggaling Kawula Gusti, ajaran ini selalu lekat beriringan dengan nama Seng Syekh. Manunggaling Kawula Gusti secara arti adalah penyatuan Tuhan dengan hambanya. Ada banyak cerita lain sebenarnya soal ini. Salah satunya adalah tentang ajaran tersebut yang ternyata adalah pelajaran makrifat atau semacam tingkatan ketauhidan tinggi. Sebagian orang mengatakan jika Syekh Siti Jenar mengajarkan ajaran yang terlalu tinggi ketika masyarakat Jawa masih sangat awam soal Islam. Kemudian dari sini dikhawatirkan para wali akan terjadi misunderstanding yang bisa menyesatkan umat. Apalagi katanya Syekh Siti Jenar selalu mempersonifikasikan dirinya sebagai Tuhan. Kematian Syekh Siti Jenar. Mendengar kabar soal Syekh Siti Jenar, para Wali Songo pun gempar dan langsung berembuk untuk mencari jalan keluarnya. Setelah melakukan diskusi mendalam, diputuskan bahwa Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Ajarannya sangat membahayakan umat dan bisa menggiring ke arah kesesatan. Kalau menurut beberapa buku, eksekusi ini dilangsungkan di halaman Masjid Agung Cirebon dengan sang eksekutor adalah Sunan Kalijaga. Menggunakan keris, Syekh Siti Jenar dihukum mati dan inilah babak akhir dari hidup Seng Sufi. Soal makam, tidak diketahui secara pasti di mana tempat Syekh Siti Jenar dikubur. Ada yang bilang Jepara, ada juga yang mengatakan Tuban. Misteri kematian Syekh Siti Jenar. Ada satu cerita misterius soal prosesi eksekusi Syekh Siti Jenar. Ketika itu dikisahkan kalau Seng Sufi ini tak langsung mati begitu keris dibenamkan dalam tubuhnya. Berulang kali ditusukan, Syekh Siti Jenar seolah tak bisa mati. Pertama ditusuk dengan keris, tubuh Syekh Siti Jenar seolah berubah sama kerasnya seperti besi. Lalu ditusuk lagi, tubuh Syekh Siti Jenar malah menghilang. Kejadian demi kejadian terus terjadi. Hingga yang terakhir, Seng Sufi pun benar-benar meninggal dunia. Banyak orang yang selama ini mengasumsikan Syekh Siti Jenar sebagai sosok yang sesat dan membahayakan. Tapi, ada juga pihak-pihak yang membela dengan mengatakan banyak hal. Misalnya soal pengkaburan cerita dan lain sebagainya. Sosok Syekh Siti Jenar sendiri adalah hal yang masih butuh rujukan, sehingga untuk bisa mempercayai mana cerita yang benar kita harus melakukan pengkajian dalam.